الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah amma ba'd kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang jumlahnya sangat begitu banyak sekali. Dan yang perlu kita ketahui kaum muslimin bahwasanya semua nikmat yang kita peroleh yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa Dan tidaklah ada nikmat yang engkau peroleh kecuali melainkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, nikmat yang kita rasakan berupa kesehatan, nikmat yang kita rasakan berupa waktu luang, harta, semuanya itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum Muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ada suatu nikmat yang selayaknya kita senantiasa untuk mensyukurinya. Terus-menerus untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan ini. Nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendapatkan hidayah. Betapa banyak manusia di luar sana! Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita. Untuk diberikan nikmat hidayah Hidayah Islam Hidayah Iman Maka selainnya bagi kita untuk Senantiasa mensyukurinya Karena dengan nikmat Iman Nikmat Islam Kita akan bahagia Di dunia dan di akhirat Kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Mensyukuri nikmat Adalah merupakan Salah satu sifat dari sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah akan mengetahui bahwasanya semua nikmat yang dia peroleh datangnya dari Allah, lantas ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui kaum muslimin bahwasanya tatkala kita mensyukuri nikmat di samping itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah, itu juga merupakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Suatu bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum wa Wahai para hambaku, ingatlah aku, maka niscaya aku akan mengingatmu dan syukurilah nikmatku dan janganlah kalian berbuat kufur janganlah kalian berbuat ingkar mengingkari nikmat yang aku berikan kepadamu ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi kalau seandainya kalian mau mensyukuri nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala maka aku akan menambahkan nikmatku untuk kalian. Akan tapi jika kalian mengkufuri nikmatku, ingkar, mengingkari nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Ini adalah ayat yang menyebutkan tentang perintah seorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dan di satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang setiap orang untuk mengkufuri, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dua ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata syukur, nikmat, dan juga kufur, nikmat. Lantas pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syukur nikmat? Dan apa yang dimaksud dengan kufur nikmat? Syukur nikmat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengumpulkan tiga hal pada dirinya. Yang pertama, mengakui dan menisbatkan nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia mendapatkan nikmat harta. Tatkala ia mendapatkan nikmat berupa anak. Tatkala ia mendapatkan nikmat berupa istri yang solehah. Ia meyakini dalam hatinya. Ia menisbatkan nikmat yang ia peroleh semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sesungguhnya setiap nikmat ya, yang engkau peroleh itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang ingin mensyukuri nikmat Allah, hal yang pertama yang perlu ia lakukan adalah dengan mengakui dan meyakini bahwasnya semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan nikmat yang dia peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ini yang pertama. Yang kedua, ya, hakikat dari mensyukur nikmat adalah mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, ya, bahwasanya nikmat ini memang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan kalimat Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat ini, atau juga bisa dengan mengungkapkan dan menceritakan nikmat yang dia peroleh kepada orang lain, tentunya dengan maksud ingin menyampaikan bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk pamer. Ini yang dimaksud menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dan mengikrarkan mengungkapkan ya nikmat yang ia peroleh dari Allah dalam bentuk lisan. Kau muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya, apakah ada ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menceritakan nikmat yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, ada ayat tersebut berbunyi, "Dan terhadap nikmat robb maka ceritakanlah kepada orang lain, sampaikanlah kepada orang lain bahwa sesungguhnya nikmat Allah, karunia Allah ini sangatlah luas, sangatlah banyak, maka hendaklah seorang juga mengharapkan." Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat yang kedua dari makna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hakikat dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah dengan cara memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat taat kepada Allah, untuk hal-hal yang baik, untuk mendekati diri kepada Allah tidak untuk digunakan kepada hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah. Inilah hakikat dari mensyukuri nikmat. Yang pertama meyakini dan menisbatkan semua nikmat datangnya dari Allah dan mengungkapkan secara lisan dengan ungkapan alhamdulillahirobbilalamin alamin atau dengan ungkapan dengan menceritakan ya nikmat yang ia peroleh dari Allah kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan cara memanfaatkan nikmat yang ia peroleh untuk berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita telah ketahui makna dari mensyukuri nikmat Allah. Lantas apakah makna dari kufur dan mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? sebagaimana yang juga disebutkan oleh para ulama kaum muslimin bahwasanya mengkufuri nikmat Allah dengan memahami kebalikan dari hakikat mensyukuri nikmat Allah yang telah kita sebutkan tadi. Ya, jadi tatkala kita mensyukuri nikmat Allah bermakna kita mengakui, mengimani semua nikmat datang dari Allah. Kalau kufur nikmat maknanya adalah dia tidak mengakui dan tidak menisbatkan menyandarkan semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang mengkufuri nikmat Allah, tidak mengakui nikmat datang dari Allah? Ada teknis, ada sebuah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Menceritakan tentang perkataan Korun, yang mana dia adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala buat kaya raya. Orang yang Allah jadikan memiliki ya, kekayaan yang luar biasa." hingga diceritakan dalam Al-Quran kunci gudang Fir'aun kunci hartanya itu bisa diangkat kalau yang mengangkat beberapa orang dengan kekuatan yang luar biasa kalau diangkat satu orang nggak mampu tapi diangkat dengan kekuatan beberapa orang yang memiliki tubuh yang kekar ini menggambarkan bagaimana sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Fir'aun sangat luar biasa sekali akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dilakukan oleh Korun, Apa yang ia lakukan terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini Ia mengatakan Qala uti ala ilmin indi Ia mengatakan sungguhnya semua yang aku peroleh ini Semua yang aku dapatkan ini Adalah buah hasil dari ilmu pengetahuanku yang menisbatkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tapi yang ia lakukan adalah menisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya inilah hakikat dari kufur nikmat yang kedua termasuk kisah yang menggambarkan kepada kita tentang kufur nikmat juga kufur nikmat juga adalah Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu. Tatkala mereka diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, mereka menisbatkan nikmat tersebut datang dari bintang-bintang yang ada di langit. Tatkala hujan turun, mereka nisbatkan sungguhnya hujan turun ini karena munculnya bintang ini. Ya. Ayat itu berbunyi wataja'alu nariskokum dan kalian jadikan nikmat hujan ini annakum tukadzibun. Kalian malah mendustakan ya bahwasanya nikmat ini bukan datang dari Allah melainkan datang dari hujan. Kau muslimin rahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sepenggal mukadimah dari episode kali ini dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man walah Kaum muslimin, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada segmen yang kedua ini tentang mukaddimah dari fikhul muyassar fikih yang disederhanakan oleh sebagian ulama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada segmen yang pertama tadi kita telah jelaskan bagaimana hakikat dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hakikat yang dinamakan dengan kufur nikmat yang dinamakan dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sebutkan bahwasanya di antara atau makna hakikat dari mengkufuri nikmat Allah adalah kebalikan dari makna hakikat mensyukuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah, ingkar dengan nikmat Allah, maknanya adalah dengan tidak mengakui dan tidak menisbatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Tidak ia sandarkan dan tidak ia akui semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kaum Muslimin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat dari mengkufurin nikmat Allah, ingkar terhadap umat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan tidak mau mengucapkan, tidak mau memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang ia peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kaum Muslimin, makna dari mengkufuri nikmat Allah adalah tidak menggunakan nikmat tersebut untuk Perbuatan baik tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari hakikat mensyukuri nikmat Allah dan mengkufuri dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau muslimin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tentunya panjatkan sholawat dan salam kepada jujungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya amanu, alaihi wa taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai orang orang beriman kata Allah, bersolawatlah kalian untuk nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah keselamatan untuknya. Sampaikanlah salam untuknya. Kau muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna solawat ya dari Allah untuk nabinya ya telah disampaikan oleh para ulama. Maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya di langit sana. Jadi mana solawat Allah kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah, sanjungan Allah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya. Sementara solawat dari malaikat dan juga solawat dari kaum muslimin bermakna mereka berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya di atas langit sana. Kau muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki inti dari pembahasan kita yakni pembahasan tentang fikih dari kitab yang berjudul al fiqhul muyassar fikih yang disederhanakan Bagaimana itu? Iya, karena memang sebenarnya kaum muslimin fikih adalah ilmu yang mana pembahasannya sangat luas sekali. Ya. Huwal ilmu kal bahri la sahilalah. Ilmu yang seperti lautan tak bertepi karena sangat luas sekali ilmu fikih. Ya, di sana banyak sekali perbedaan ulama ikhtilaful ulama ya dalam masalah-masalah fikih ini. Baik, kitab yang akan kita bahas kaum muslimin pada edisi kali ini dan episode kali, episode kali ini adalah kitab yang berjudul Fikul Muyasar. Ya, dan tentunya insya Allah kita juga akan lanjutkan pada pembahasan di episode yang akan datang. Fikul Muyasar adalah kitab yang dikarang oleh beberapa ulama kontemporer. Mereka adalah Doktor Profesor Doktor Syekh Abdullah bin Muhammad Atoyar, beliau merupakan guru besar di program pascasarjana di Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qasim di Saudi Arabia. Ini penulis yang pertama. Penulis yang kedua adalah Profesor Doktor Abdullah bin Muhammad al-mutlaq. Beliau merupakan anggota dari Hayah Kibarul Ulama dan juga anggota Lejenah Daimah Lil Ifta di Saudi Arabia. Ini penulis yang kedua. Penulis yang ketiga bernama Dr. Muhammad bin Ibrahim Al Musa. Beliau adalah mantan anggota dari Majelis Syuroh di Saudi Arabia. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kita ingin jelaskan sedikit tentang kenapa kitab ini disebut dengan Al-Fiqhul Muyassar. Fikih yang disederhanakan. Ya, karena tatkala kita baca mukaddimah ya, penjelasan di pendaluan pada kitab ini dijelaskan bahwasanya sungguhnya dalam kitab ini disebutkan oleh penulis perkataan atau pendapat-pendapat dari ulama-ulama madhab. Nah, tetapi para penulis menyebutnya dengan ringkas, bukan disebutkan secara terperinci. Ya, makanya disebut dengan fiqh muyassar. Karena apa? Penyebutan khilaf ulama dalam beberapa pembahasan disebutkan secara mujmal, secara global saja, tidak disebutkan secara terperinci. Inilah kenapa fikih atau kenapa kitab ini disebut dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis dalam kitab ini Memulai kitabnya dengan kitab toharoh, Bab toharoh, Bab Bersuci. Barangkali di antara kita ada timbul pertanyaan, kenapa hampir di setiap atau mayoritas ulama-ulama fikih, tatkala mengarang kitab fikih, memulai dengan kitab toharoh, memulai dengan Bab Bersuci. Bukankah agama Islam ini, ya amalan setelah syahadat yang Allah perintahkan adalah solat. Kenapa dimulai dengan toharoh? Bukankah dalam hadis Jibril, ya tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal Islam, ya Muhammad mal Islam, wahai Muhammad, apakah Islam itu? Rasulullah bersabda, al-Islamu antus syahadah Allah ilahillah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa zakah wa tasuma Ramadan wa baita ini satu ila sabila bukankah dalam hadis ini disebutkan setelah syahadat amalan yang diwajibkan pertama kali ya bagi seorang muslim adalah salat ya dalam ya hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda al ahdu bainana wa bainahum as-salah Faman tarakaha faqad kafar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya amalan salat adalah amalan yang membedakan antara keimanan dan kekufuran. Ya, al-ahdu bainana wa pembeda antara kita dengan mereka ada salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Ini menunjukkan tentang kedudukan salat dalam Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bih abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalatuh. Fa in faqad aflah wa anjaha, wa in fasadat faqad khasara wa khaba." Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Rasulullah bersabda Sesungguhnya, amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat kelak, ya, dari semua amalan-amalan seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia telah beruntung dan berhasil, dan selamat. Dan apabila rusak solatnya, maka dia telah rugi dan celaka. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan solat. Lantas kenapa ulama mendahulukan bab taharah dibanding bab sholat? Ya, mendahulukan bab bersuci dibanding bab sholat? Jawabannya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah karena toharoh bersuci adalah kunci sholat. Ya, benar Salat adalah amalan yang paling agung setelah syahadat. Namun perlu kita ketahui Bahwasnya se seseorang tidak akan diterima salatnya kecuali dengan terpenuhi di dalam salatnya syarat-syarat sah salat. Jadi antara syarat-syarat sah salat adalah bersuci. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ulama mendahulukan kitabus kitabut taharah, bab bersuci sebelum babus sholat karena melihat urgensinya sholat tersebut dan tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus sholat at tahur wa takbir watahliluha tahliluha at taslim Kunci solat adalah bersuci. Solat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tuqbalus salatun bigairi tuhurin wala shadaqaton min ghulul." Tidaklah akan diterima solat seorang hamba ya, jika dia tidak bersuci terlebih dahulu. Dan sesungguhnya sedekah yang diambil dari harta gulul, harta khianat tidak akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua hadis dari di antara hadis yang menyebutkan tentang pentingnya perkara toharoh pentingnya perkara bersuci sebelum seorang menjalankan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki bab tuharah. Akan tapi akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalawatullahi wassalamu ala nabiyin al mustafa Wa ala alihi washabihi wa man wafa amma ba'ad Kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Pada segmen kali ini Pembahasan tentang Kitab ut Yang diambil dari Kitab al-fiqhul-muyassar Kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kitab ut kitab atau bab bersuci. Definisi dari bersuci adalah sebagaimana disampaikan oleh pengarang kitab ini, at fil lughah anil wal Definisi bersuci secara bahasa adalah membersihkan dan mensucikan diri dan juga tempat serta pakaian dari kotoran-kotoran. Ini mana toharoh secara bahasa, yakni bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Sawaun -kotoran. kanat hadhil akdar wal ausah Penulis melanjutkan sama saja. Apakah kotoran di sini sifatnya yang hissiyah hisyah bermakna yang bisa disentuh, yang nampak, yang bisa dipegang. Wa ma'nawiyah atau yang bersifat abstrak. Bersifat dia tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Lantas apa? Contoh dari kotoran yang bisa disentuh atau kotoran yang tidak bisa disentuh, alias tidak nampak. Penulis mengatakan fal hisiyatu wal badani mimma minal akdar wal Ya, maka atau bersuci dari jenis bersuci secara hisi ya. Ya, dari kotoran yang nampak adalah mensucikan, membersihkan pakaian dari kotoran-kotoran yang memang nampak. Contohnya adalah kotoran hewan, bangkai, dan lain sebagainya kotorannya nampak, maka dibersihkan. Inilah disebut dengan at-taharah minal al Ya. Bersuci dari kotoran ya. Yang dia kotoran itu nampak. Kemudian penulis melanjutkan, amat taharah al-ma'nawiyah fa hiya taharatul qalbi mimma yu'allaqu bihi min billah wal ghil wal baghdha lil mu'minin. Adapun bersuci bermakna bersuci dari kotoran yang sifatnya maknawiyah, yang sifatnya tidak nampak, yang abstrak, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, adalah mensucikan hati dari segala sesuatu yang mengotori hati, dari kesyirikan kepada Allah, dari sifat dendam, dari sifat marah dan dengki kepada kaum muslimin. Ini juga termasuk bagian dari bersuci sebagaimana disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, bersuci dari dua jenis ini adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, terlebih khusus tatkala seorang mau membersihkan dirinya dari kotoran sudah selainnya terlebih dahulu dia membersihkan dirinya dari kotoran yang gak nampak yang bercokol dalam hatinya. Karena sesungguhnya inilah kotoran yang dalam hati inilah yang bisa merusak ya amalan seorang di samping juga kotoran yang sifatnya nampak tadi. Ya. Kotoran berupa kesyirikan ketika melakukan ibadah tidak ikhlas kepada Allah, ingin ya mendapatkan pujian dari manusia, ingin dilihat orang, Ingin disanjung orang ini merupakan kotoran yang tidak nampak. Yang tidak nampak, yang sejatinya seorang harus mensucikan terlebih dahulu sebelum ia mensucikan badannya, ya, dari kotoran-kotoran yang nampak. Kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mensucikan diri dari kotoran yang tidak nampak, yang bercokol dalam hati, juga merupakan amalan yang mampu mengantarkan seorang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW alaihi tatkala duduk-duduk bersama para sahabatnya di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, sungguhnya akan masuk dari pintu ini seseorang yang dari golongan penghuni surga. Maka, tiba-tiba masuklah seorang dari golongan Ansor dari orang-orang Madinah, masuk dengan membawa sandalnya, kemudian sholat di dalam masjid. Singkat cerita, esoknya hari, hari esok, ya, besoknya lagi Rasulullah SAW kembali duduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, "Akan datang dari pintu ini seorang dari penghuni surga." maka tatkala sahabat menunggu dan muncullah seorang ternyata orang yang kemarin yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut kisahnya nabi dan para sahabatnya kembali berkumpul dalam masjid kemudian kembali di saat itu juga untuk ketiga kalinya Rasulullah bersabda akan datang dari pintu ini seseorang dari penghuni surga. Dan ternyata yang muncul kaum muslimin adalah orang yang telah disebutkan Rasulullah di dua hari sebelumnya. Orang yang sama. Maka ya, singkat cerita tatkala para sahabat mengetahui ini adalah orang penghuni surga. Ini adalah orang yang mulia. Ya, yang telah Rasulullah SAW tetapkan melalui wahyu bahwasanya dia adalah penghuni surga. Ya, lantas di antara mereka ada yang kepo, di antara mereka ada yang berusaha mencari tahu apa sih amalan yang membuat orang tersebut dijamin masuk surga. Dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Maka jika cerita tatkala orang tadi yang merupakan penghuni surga, calon penghuni surga telah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW melalui wahyu, ya keluar dari masjid, ya diikutilah oleh Abdullah bin Amr bin As kemudian dia mengatakan wahai fulan sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan bapakku. aku tidak ingin untuk beberapa saat ini tidur di rumah bolehkah aku untuk menginap beberapa saat di rumahmu maka dikatakan oleh penghuni surga tadi silahkan ya ya akhi silahkan wahai saudaraku nggak apa, apa rumahku terbuka untukmu ya ini adalah siasat dari Abdullah bin Amr bin As untuk mengetahui amalan apa yang membuat orang tersebut dijamin masuk surga. Maka menginaplah Abdullah bin Amr bin As selama tiga hari. Ya, ketika malam hari dia pura-pura tidur, tapi sebenarnya dia ingin melihat amalan apa. Barangkali di tengah malam dia bangun kemudian sholat tahajud dengan khusyuknya sambil meneteskan air mata bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya Menyesali segala dosanya, barangkali itu amalan yang membuat dia menjadi calon penghuni surga. Maka, tatkala dia awasi, ia perhatikan amalan orang tersebut, ternyata amalannya biasa-biasa saja. Amalan yang dilakukan oleh orang tersebut juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin As, dan bahkan secara umum dilakukan oleh Kaum Muslimin. Secara umum, lantas Abdullah bin Umar pun terakhir heran, jadi amalan apa? yang membuat orang ini menjadi penghuni surga. Karena kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia pun tidak mendapatkan sesuatu yang ia harapkan dari amalan yang barangkali menjadi kunci sukses dia dijamin sebagai penghuni surga. Maka di hari terakhir, ya Abdullah bin Amr bin As berkata dan berkata jujur kepada orang tersebut, "Ya fulan, mohon maaf. Sesungguhnya aku kemarin ketika menginap sebenarnya yang terjadi yang sebenarnya bukan karena aku ada masalah dengan bapakku akan tetapi wahai fulan aku merasa heran aku merasa bahwasanya ya tatkala Rasulullah SAW bersabda di hadapan kami beliau mengatakan engkau adalah penghuni surga aku ya dapati dalam diriku ini perasaan penasaran amalan apa yang menjadikan engkau menjadi penghuni surga, maka itulah yang membuat aku sebenarnya izin kepadamu untuk bisa menginap di rumahmu, untuk melihat dan mengamati amalan apa yang engkau lakukan, supaya bisa aku ikuti. Maka tatkala mendengar penjelasan dari Abdullah bin Amr bin As, orang Ansor tersebut mengatakan, "Sesungguhnya amalanku yang engkau lihat, gak ada yang lain." Tapi saya juga nggak tahu kenapa Rasulullah SAW berkata demikian. Dan sesungguhnya ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala untukku. Maka akhirnya apa? Abdullah bin Amr bin, bin Abdullah bin Amr bin As pun pulang dan sebelum jauh orang tersebut memanggil, ya Fulan, bisa anda kesini sebentar. Aku ingin memberitakan sesuatu kepadamu. Maka Abdullah bin Amr bin As pun kembali dan mengatakan, dan mendengarkan ucapan dari pemuda ansar tadi. Wahai oh Fulan, atau ya Abdullah, amalanku sebagaimana yang engkau dapati. Angkat tapi ya Abdullah, barangkali satu hal ini yang akan aku sampaikan kepadamu inilah yang membuatku ya menjadi penghuni surga sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kalian. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr bin As. Penasaran ya kan, semakin penasaran. Maka orang Anshar tersebut mengatakan sesungguhnya ya Abdullah tidaklah aku tanamkan pada diriku ini dalam hatiku ini rasa dendam rasa dengki kepada kaum muslimin dan aku juga tidak memasukkan dalam hatiku ini perasaan hasad kepada kaum muslimin ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Barangkali inilah amalan yang membuatku mendapatkan keutamaan sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan. Maka ketika mendengar penjelasan dari orang Ansar tersebut, Abdullah bin Amr bin As pun mengatakan, inilah amalan yang membuatmu menjadi penghuni surga. Karena apa? Karena sesungguhnya amalan ini adalah amalan yang sangat susah. Ya, dihilangkan oleh hampir setiap orang perasaan dengki kepada saudaranya, perasaan iri, perasaan hasad atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini hampir semua orang tuh ada pada dirinya penyakit hati ini. Makanya ketika hati Anda terbebas dari penyakit hati ini, aku berkhusnul kepada Allah, inilah barangkali yang membuat Anda menjadi penghuni surga. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya penjelasan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi pentingnya kita memperhatikan kebersihan hati kita ya daripada kebersihan badan kita kebersihan pakaian kita maka dari sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selainnya bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu membersihkan hatinya jiwanya dari berbagai macam penyakit hati supaya dia bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang diperoleh oleh pemuda Ansar tadi. kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukadimah dari kitab Thaharah dan masih panjang penjelasan tentang Thaharah ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh